Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 12. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Anak-anak, kisahnya masih tentang perumpamaan Yesus. Perumpamaan perjamuan kawin seorang raja untuk anaknya. Karena tamu-tamu yang pertama diundang tidak mau datang di pesta raja, maka raja menyuruh hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan untuk mengundang setiap orang, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Matius 22 ayat 9-10. Yang dimaksud dengan tamu-tamu orang jahat dan baik yang sudah berada di ruangan pesta adalah jelas bahwa ruangan pesta itu menggambarkan gereja di atas dunia ini. Karena itu, bukan orang jahat dan baik di surga. Jadi, ruangan pesta di mana tamu-tamu sudah berkumpul bukanlah menggambarkan surga, tetapi gereja di dunia ini di mana semua umat yang datang dan berkumpul. Ternyata ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Kisah perumpamaan itu menggambarkan bahwa akan ditemukan di antara umat yang sudah ada di dalam gereja mau menyambut undangan Injil, tetapi tidak mau mengenakan pakaian pesta. Orang yang tanpa pakaian pesta itu adalah orang Kristen yang merasa tidak perlu perubahan tabiat. Orang seperti ini akan tidak termasuk dalam kerajaan surga sebagai akibat dari pilihan-pilihan mereka yang salah. Demikianlah Yesus menggambarkan panggilan Injil untuk memasuki kerajaan surga. Undangan disampaikan kepada semua orang. Banyak yang diundang. Itu mengartikan banyak yang dipanggil. Panggilan Injil adalah untuk semua yang mau menerimanya. Pelajaran kedua adalah, walaupun semua dan banyak yang diundang, tetapi
banyak yang tidak mau menghargai undangan itu. Dan pelajaran ketiga adalah banyak orang yang menyambut undangan itu, tetapi ada juga yang tidak menghargai raja dan tidak menghargai anak raja itu. Mereka inilah yang tidak mau mengenakan pakaian pesta. Tamu ini adalah orang yang tampaknya hanya tertarik pada kesempatan makan dari kebaikan raja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pastikanlah bahwa engkau menyambut dan menghargai undangan raja. Dan pastikan juga bahwa engkau mengenakan pakaian pesta yang disediakan raja. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk menyambut dan menghargai undangan raja, dan juga mengenakan pakaian pesta yang disediakan raja bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.